satu and rolling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah maghrib, saatnya buka puasa. Coba baca doa maghrib kalau buka puasa gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika. Puasa hari ini. Kenapa? Oh masih kecil. Ngomong dong masih kecil. Nanti mau puasanya fullnya pas umur berapa? 4 tahun. Itu 7. 4 gimana 4? 4 tahun. Nah betul. Melawak ya. Jadi hari ini Kalisa gede lagi. Kayak gitu. Iya gede kayak gitu. Oh ya tubuh besar. Jadi ini kecil ini gede gitu. 4-7. Oke, jadi Kalisa sekarang lagi syuting Ramadan itu berkah. Jadi gantian yang syuting justru abahnya sama Kalisanya. Ibunya cuma asistennya doang. Gak bener emang. Dua orang itu yang gak bener. Nah gimana kah hari ini buka puasa di studio, di kesibukan bagaimana sih? Sebenarnya tadinya bingung juga kan di rumah. Karena ada anak-anak juga di rumah. Ada anak di rumah, 3 yang puasa juga. Jadi harus ditinggal dulu karena ini minta. Temenin tadi udah mau pergi berdua doang, tapi dia ngantuk, jadi mau gak mau aku ikutin, aku jaga moodnya kan. Jadi yang ngalah, baby, kakak Sajid, Satir, sama Mpai buka puasa di rumah. Temenin Habib buka puasa dulu ya, baby. Nah, Habib buka puasa pakai apa sih? Dia lagi tunjukkan, ditunjukkan. Sebenernya tadi udah ngambil gorengan dulu, ini pencitraan. Tadi udah minum makan gorengan. Terus minum yang manis. Padahal udah temenin sama yang manis. Jadi mau muji sendiri deh. Jadi baru makan nasi, tapi Habib tuh wajib banget langsung nasi gitu. Jadi kalau aku pribadi justru bisa santai kalau Habib ya. Tuh wajib nasi. Kamu enggak manis kok. Asli. Boleh ditunjukkan? Ditunjukin Bib buka puasanya apa? Enggak manis kok cantik. Oh iya. Kenapa? Boleh ditunjukin buka puasanya pakai apa pake untuk hari ini di studio? Pakai daging. Sebenarnya kalau di rumah tuh Habib paling simpel. Mau sahur, mau apa, kalau mau makan yang lahap tuh Habib cuma perlu makan nasi pakai telur dadar. Jadi udah jadi. Lu enggak usah kerja deh kalau gitu doang. Melihara ayam aja 2 biji tiap hari betelur. Telurnya ayam betelur ya? Iya. Kalisa makan apa? Emang. Kalisa makan donat gak sama ibu? Iya. Kalau aku paling makan ringan aja dulu, habis itu sholat, beres-beres. Tapi kalau udah relax baru bisa makan nasi. Kalau langsung kayaknya langsung mual dan kalau terlalu kenyang tuh jadinya ngantuk ya Kalisa. Jadinya ngantuk ya. Iya. Kalisa mau diomong. Sering nggak kak buka puasa ketika sibuk seperti ini? Kalau aku nggak buka puasa selalu. Kan, kan kalau ibu biasanya kalau ibu sakit buka puasanya di rumah. Gimana-mana ya? Itu kan kajit apa kan kerja itu kajit mau pipis di karpet masa. Ya jadi kita biasanya buka puasa sama kakaknya aja sih kali ada aktivitas. Iya iya. Ada rencana mau cari abah baru nggak? Mau. Nah, bayang ini kan tinggalan di rumah. Papa. Di Sofi. Ya. Kita COD aja ya, abah baru ya. COD ya. Mau enggak? Gantian Ustaz Nolana mau enggak? Tidak mau. Tidak mau. Ustaz Nolana. Ya Allah. Bisa-bisa Ustaz Nolana keteknya bawa Ustaz. Bisa-bisanya dia bilang Ustaz Nolana keteknya bawa. Emang itu ciyuk. Masa? Ngeledek ya? Maaf Ustaz. Lawak deh. Maafin Kalisa Ustaz. Anaknya Ustaz nonton. Maafin Kalisa Ustaz. Maafin Kalisa Ustaz. Kalisa tuh kalau Ustaz Maulana kayak orang temenan. Jadi udah pengen ledek-ledekan ya. Tapi Ustaznya baik ya, Masya Allah ya. Masya Allah ya. Makan sendiri aja, gak diajak kal. Ibu tuh makan. Tapi Habib biasanya makan yang sehat atau yang telur dadar kayak tadi lebih sering makan telur dadar atau yang sehat-sehat sih kalau buka puasa? Kalau Habib tuh justru makannya sehat, aku yang bisa maksain, tapi tergantung kita kontrolan aja gitu. Kadang aku gak sediain kayak di rumah aku tuh sebenarnya kenapa Habib disini makan gorengan
di rumah emang kita nggak bikin kayak menu gorengan untuk buka puasa. Jadi Abi pas di luar dulu perjalanan. Kayak sekarang juga buka puasa junk food. Biasanya selalu ada masakan rumahan. Ya ada sayurnya, ada buahnya di rumah ya Naya. Alisa suka sayur nggak? Suka banget. Suka sayur apa? Brokoli. Brokoli. Terus carrots. Corn. Yeah. Tapi Kak Lisa udah belajar puasa belum? Belum. Besok puasa. Sebenarnya udah mau puasa kan, cuman akunya nggak tega karena masih ikut tahun juga. Terus kayak dia nggak bangun sahur, susah banget bangun sahur gitu. Jadi buat aku kayak kasihan juga kalau dia bangun sahur dan sahur mungkin aku biarin. Lisa dia di kalabur. Nah kakak sendiri kenapa buka puasa pakai enggak nasi gitu. Jadi ditawarin, oh, kalau aku jarang makan sahur itu jarang. Jadi kayak biasanya batalin dulu makan sholat segala macam, baru nanti kalau udah selesai terawih baru makan berat. Jadi kayak biar nggak ngantuk. Biasanya soalnya kalau ngantuk abis buka puasa pas terawih jadi ngantuk berat banget. Jadi kayak ntar aja dia makannya pas udah terawih dibalik. Nah kak, boleh agak jalan sedikit gak kita ngeliatin buka puasa sama siapa aja sih hari jatuhnya ini? Jatuhnya kan kita kayak suami istri. Temannya siapa, ada siapa? Nggak, teman maaf. Ini kan pada gak ada nih yang lainnya. Kita berdua kan jatuhnya suami istri. Ini ayah. Ya beneran, pada masuk semua kan pada syuting ya? Ini aku... Ini makanan buka sih, enak sih. Tapi ada makanan yang lebih enak sih. Apa? Makanan yang ada di resepsi pernikahan kita nanti. Ya Allah. Bini orang ini loh. Ada lakinya lagi keringet dingin lagi di iniin. Soalnya mulutnya bahaya suka jadi. Ijab kabul berapa kali? Enggak. 23 kali. Orang 23 kali itu umroh gitu ya. 23 kali itu juara kelas ya. Ijab kabul 23 kali. Ampun suhu. Saya sekali aja alhamdulillah. Ini tadi enggak tahu nih di sini dibawain semua ya? Raffi yang bawa ya? Ini Raffi bawa donat. Ya udah kita mau modal minta aja. Sen, ini dibawa semua. Jadi udah disiain makanan, aku enggak bawa justru karena kayak baru pertama kali shoot apa buka puasa di luar jadi bingung. Padahal pelit ya, Sen. Padahal pelit enggak mau bawa gitu. Nah, pengalamannya buka puasa di luar dengan kondisi hektik nih seperti apa, Kak? Nikmatin aja sih, justru seru. Jadi tahu, jadi kayak tadi bercanda-bercanda, seseruan gitu. Jadi kayak beda aja kalau suasananya di rumah. Kalau di rumah kan kayak lebih hangat gitu. Kalau di luar kayak lebih bercanda gitu. Closing dulu aja Kak, sedikit. Oke. Okay.